Assalamualaikum. salam nah, ini, ini, ya, oh, iya, iya, iya. ini saya dari pertama saya tahu itu dari kali ini. Ya. Terus kata dia bapak Oman punya tanaman berumur berapa ini? Buruh empat puluh hari. 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 Ya. Wah, 48 48 ini daunnya hijau banget ya Mesti, sider, alhamdulillah. Yeah. walaupun cuacanya banyak hujan di sini ya yeah. tapi tetap tanamannya di daerah sini ini daerah saya tahunya ini daerah PT. Kenapa disebut PT daerah sini? Ya karena dulunya di sini pernah dikelola oleh PT. Tapi udah lama ini ada kebangkrutan lah. sekarang sudah dikelola jadi e, petani dusun terdekat yang mengelola. untuk caranya ini di sini misalkan e, kontrak atau bagaimana? E, mengingat dari lahan ini ya kita ya di, kadang Dibari. sedapatnya sih ada keteloransian dari pihak PT. Dibari. jadi misalkan kita hasil Dibari. Dibari. dua kintal ya taruhlah kita ngasih. 25 kilo untuk pembagian PT. Saya nah, di, kebetulan disini tokoh, tokoh di sini selaku tokoh-tokoh masyarakat di, samping kita tokoh ya kita sambil kesibukan Malawijo inilah tomat. Ini desanya desa Harapan Jaya eh, dusun Sinar Puncak Pesawaran. Ketepatan di sini dekat Bukit Cendana di perkebunan Sereh ini kembalinya ke masyarakat. Ke masyarakat. Oh, Ke, masyarakat, itu, iya, ke masyarakat untuk penggarap-penggarap. Ya, ini iya. terserah kita mau nanam tomat apa cabai, nanti kita itu tadi kita sistem ngasih ke PT lah. ke nya. Wah di sini banyak sekali alat-alatnya ya. Ini untuk ya kita supaya ini supaya lebih detail saya ingin berguru sama Bapak. Ya. bagaimana cara perawatannya ini? Untuk yang pertama, saya salutnya ini kan di pegunungan, Pak ya. ya. Ini di pegunungan terus e, kalau udah sore seperti ini kan kabut juga tinggi. Ya. Nah, tapi ini tomat Bapak ini bagus-bagus, Pak. Nah, ini rahasianya apa, Pak? Untuk e, pemakaian fungisidanya, fungisida apa ini, Pak? Kok bisa, Pak? Saya pakai fungisida. Jenis fungisida sih seperti apa, Pak? Ini, Pak. Jenis ini. Yang saya pakai selama saya mau lewijo. Oh, Dengan rahasia. Ini Jadi ini rahasianya Uh, tanaman tomat ini bisa yeah, hijau walaupun hijau. Uh, karena saya juga uh, masih daerah dekat-dekat sini. Iya, yeah, agar enggak layu. Masih hujan. Iya, yeah, banyak ini. hujan. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah untuk tomat di sini berkat kita pakai Hijau ya. bahan ini. Bahan aktifnya yeah. Ini ada rollingan tidak Pak? Misalkan dengan antrakol atau dengan Amistar Top? Enggak, kita kalau udah pakai ini pakai ini aja. Oh, pagi itu aja. Uh -huh. Untuk aplikasinya uh, sore apa pagi biasanya? Kita main ini ke... pagi. 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 Jadi kalau untuk uh, untuk sorenya tidak disemprot dengan fungisida. Tidak, tidak, tidak. Pagi. Kalau untuk pestisidanya, bapak uh, karena di sini mulus-mulus betul pak ya? ya? Tidak ada terkena hama, alhamdulillah. Ya. Uh, ini untuk insektisidanya pakai apa? Insektisidanya ya. Kita selama ini pakai Kurakron. 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 kurakron jenisnya seperti ini pak. Hmm, kurakron. Oh iya Kurakron. Uh, kurakron, kurakron, ya. kurakron ditambah juga kita pakai jenis ini demolis tapi ini hanya untuk ini aja uh, pembantu aja Karena biasanya demolis dengan kurakron itu biasanya demik apa di tunggal apa tunggal masing-masing ini kita pakainya tunggal-tunggal kalau tunggal. Demolis, demolis demolis aja ya. kalau kurakron ya kurakron bisa dicampur dengan pupuk daun seperti ini tadi Superflora ini tadi, ya bisa juga dicampur dengan ini oh dengan fungisida juga bisa bisa ya. bisa oh, bisa iya, iya. nah kalau untuk insektisida biasanya kan ini tunggal seperti bapak ya. yang bapak bilang uh -huh. biasanya bapak spray insektisida itu pagi siang apa sore apa mungkin malam ya selama ini kita pakai kadang misalkan yang pagi dua dua pagi ya dua kali terus yang sore satu kali itu dalam satu per minggu biar istilah per minggu jadi intinya tiap minggu se seminggunya tiga kali spray tiga, ini tomat ini iya, dispray tiga kali, tiga kali. jadi pagi insek yeah. misalkan nih hari rabu kamis enggak nih ya yeah. nah hari jumat misal gimana seperti apa tuh hari jumat kita libur libur nah misalkan nah, sabtu, uh, sabtu kan libur sabtu kita nyemprot lagi sabtu nyemprot uh, nah minggu Minggu libur. Minggu libur. antar nah, hari, apanya? Seninnya. Seninnya, nyemprot lagi. Pokoknya nyebrut dua lagi. hari sekali kita nyemprot. Dua hari sekali? Dua hari berarti. sekali. Itu pagi? Pagi, ada yang pagi, ada yang sore. Ada yang sore, oh ganti-ganti ya. Paginya dua kali, sorenya satu kali. Gitu. Maksud pagi dua kali ini, berarti dari selisih dua hari itu, yeah. diseprey insek pagi-pagi. Yeah. Nah, terus nanti untuk dua hari ke depannya, Sore. sore. Nah, dua hari kedepannya lagi, pagi, pagi. lagi. Nah, yeah. ini ini penting sekali ya, teman-teman. Yeah. Ini adalah rahasia dari Bapak Oman, Bapak Oman yeah. untuk merawat uh, tomat. Ternyata eh uh, penyemprotan inseknya, teman-teman, dua kali sehari, teman-teman. Yeah. Dua kali pagi dan untuk dua hari keberikutnya sore. Dua hari berikutnya lagi pagi lagi. Pagi. Jadi seperti itu tiap minggunya, teman-teman. Nah, untuk fungisidanya di sini juga, bapak Oman ini menggunakan man ya, teman-teman, dan tidak di rolling dengan AMI startup atau antrakol. Ya, tidak. cuma menggunakan eh uh, fungisida man konsep. Ya. ya, tapi memang alhamdulillah ya, oh ya, ini ada asap juga, ini mungkin ada uh, ada kesengajaan apa, memang enggak, enggak ini apa, untuk uh, menghindari insek atau seperti apa, apa, ya, cuma ini... sekedar ini aja. Enggak, enggak, enggak enggak sengaja cuman ini karena tempatnya agak kotor jadi ya biar bersih dan enak untuk menyiapkan ini kan menjelang mau mendekati panen ya. jadi kalau tempat gubuk ini bersih kan kita enak untuk naro-naro peti. Oh, Otomatis iya. kalau kita panen tempat kan menggunakan peti bukan pakai karung kan biar oh, iya. lahannya ini lapang. Lapang. Ya untuk usianya ini tomat berapa hari sampai sekarang? Ini kalau saya hitung udah 48 hari. 48 hari. 48 hari kemungkinan eh uh, 22 hari lagi kita udah mulai udah mulai petik. Udah petik. Udah mulai petik. Ya ini tapi ngomong-ngomong ini untuk uh, bibitnya bibit apa ini? Boleh buat oh, ada bocoran Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Oke, okay, kita jalan ke sini biar yeah biar teman-teman nah, uh, bisa melihat biar kita melihat ini uh, ini yang jenis seperti ini ini serpo ini serpo uh, kelebihan dari serpo emang daun ini dia agak agak jarang jarang agak jarang tinggi tapi dari buah ya emang alhamdulillah bagus sih. ini kita hitung ada berapa nih satu dua tiga empat lima enam tujuh L alhamdulillah teman-teman tujuh. tujuh jadi semuanya oh. teman-teman yang sana juga alhamdulillah ini merata nggak ada yang busuk daun ya. juga bagus pupus juga masih kelihatannya segar, masih segar ya, alhamdulillah. Dan ini untuk tingginya bisa teman-teman lihat untuk ketinggiannya sedadak ya teman-teman. Ini ketinggian ini masih masih bisa. Ini masih bisa, bisa naik lagi ini ya. Masih bisa naik lagi, bisa, bisa, bisa lebih tinggi lagi. Nah kita kembali ke belas ini. Ya. Nah ini ini tomat temoti Beda antara tomat temoti dengan servo. Oh, untuk yang sebelah sini, ini, tomat ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk yang servo di sebelah sini ya, teman-teman. Ya. Untuk yang temoti. timoti di sebelah situ. Panah merah. Kalau panah merah. Saya. ya ya panah merah. Nah, ini bedanya antara servo dengan temoti. Kalau servo daunnya rapat banget. Ya. Rapat. Kalau kita nggak teliti banget di temoti ini, terkadang... Ular ini ulat ini sangat mudah untuk menjalar. Yeah. Tapi kita, alhamdulillah sih, semenjak kita pakai insektisida apa itu tadi, kurakron, kurakron dengan alhamdulillah, ya. Ular ini nggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Murni. Tapi kalau untuk tingginya itu ke sebelah sana juga timoti. Timoti. Yang sebelah sini sebelah boleh sini timoti. Yang, yang sebelah, sebelah sini sana serpo. Serpo. Kalau untuk mengingat dari angkatan itu hampir yeah, imbang hampir sama. Kalau untuk tingginya uh, hampir sama dengan timoti. Hasil pun Hampir sama, hampir, aja. tapi untuk jumlah buah sepertinya banyak servo dari jumlah satu serpo, ini ya, dari satu tangkainya ini terkadang ya sama aja sebenarnya Pak. Uh, yang uh, lain juga, itu yang ada ini, ini juga, ini juga ada berapa satu, uh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, oh lima. ya udah, ya, sama, sama, ya imbang, tetap, imbang sama aja. tetap imbangan ya dengan uh -uh. timoti. Nah ini saya uh, untuk pemupukannya, ini seperti apa, uh, dikocor apa bagaimana apa ditabur nah ini pemupukan pertama kita pakai 4 kg pupuk yang itu tadi tolong dilihat itu sana pupuk itu tadi itu jenis NPK sepertinya ya NPK ya Wah, ini ternyata menggunakan produk lawing ya teman-teman. Oh, iya. Nah, teman-teman bisa lihat produk lawing oh, iya. NPK 16 kalau nggak salah ini ya. 16, 16, 16 ini produk. NPK lowing. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman eh, mau eh, melihat hasil aplikasi dari NPK 16 lowing seperti ini tanamannya. Kilo ini kita penuh segini, penuh. Oh, di sini teman-teman ya, tempatnya. Jadi, kita masukkan pupuk 4 ya. kilo ke bak ini, kita penuhin, air penuhin airnya. Jadi, setiap kita mau pupuk, ya. kita ambil satu gayung satu gayung. Satu gayung ini hanya sekedar contoh aja. Hmm. Ambilkan gayung, satu gayung, Bro. ya nah tadi kita di situ eh, itu posisi air awalnya, yeah. terus diisi NPK Loying yeah. tadi. Yeah, Seberapa itu? Semua 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo masuk ke situ ya. Iya, pertama, pertama ya awal, hmm. Masuk ke situ, lalu diambil segayung. Segayung kita masuk ke ember, jadi ini embernya diisi air. Diisi air ya air putih. biasa ya, air biasa. Jadi setelah diambil air putihnya kita pupuknya Per batang kita ambil satu satu gelas. Ini. Uh, ini untuk pemupukan tadi kan menggunakan NPK 16 lowing hmm. Ini menggunakan uh, pupuk organik tidak? Tidak. Di, tidak dicampur. Jadi tidak. kalau untuk uh, pengocoran menggunakan NPK 16 ini cuma NPK 16 saja. Ah, uh, uh, ini okay. cuma ada sebelum ini kita pakai pupuk dasar, pupuk, pupuk dasar. Oh ya. Uh, untuk uh, penyemprayannya, pupuk spraynya ya, seperti apa? Pakai pupuk apa? Sama saja. Pupuk daun aja itu jenis? Superflora itu, oh yuk, kita lihat seperti apa pupuk daunnya. Pupuk daunnya yaitu kita lihat. Nah, itu. Oh, jadi e, menggunakan pupuk, pupuk daun, daun juga. Kita pakai pupuk ini daunnya ini. cuma pakai ini aja, floran ya. floran dibantu untuk pemengkilatan e, buah. entarnya ini kita bantu dengan sprint maaf tapi ini udah tidak ada ya. Ini, e, sepertinya teman-teman juga sering-sering sudah melihat ya. e, pupuk sprint sudah pernah pada kenal, iya. nah ini ada bekas ini gandasil itu juga apa demik apa ini bukan gandasil gandasil pernah pakai ini juga awal dia keluar bunga kita pakai gandasil b untuk membantu pencernaan apa eh, perangsang bunga bunga oh, jadi ini tadi itu kan Superploran dicampur ini apa masing-masing nih ini kita pakai masing-masing kalau ini saya khusus Itu khusus Nah khusus. kalau untuk super peloran Dicampur dengan Sprint Sprint Itu juga nantinya Dicampur dengan fungisida ta fungisida tadi ya Dengan mankosep Nah ya. jadi teman-teman begini ya Untuk aplikasi spraynya Bapak ini Menggunakan ini Super peloran Dicampur mankosep dan Sprint hmm. dalam sekali aplikasi hmm, pemupukan kita dibantu dengan kalsium-kalsium Wah ini kalsiumnya juga mantap teman-teman yeah, Bapak ini menggunakan kalsium plus trichoderma yeah. ya teman-teman mantap ini trichoderma okay. ini juga sebagai uh, pelindung tanaman dari uh, patogen ya teman-teman yeah. ini jelas sekali uh, tanamannya sehat karena uh, Bapak ini menggunakan Kalsium plus Trichoderma SP. Yeah. Wah mantap sekali ini. Boron juga ini. Hmm. Karena tanaman tomat itu e, sangat membutuhkan boron. Ya tadi sudah e, pemupukan sudah. E, Pungsi juga sudah. Insektisidanya juga sudah. E, saya tinggal e, nanya ininya. Untuk pupuk dasarnya, resepnya apa saja? Pupuk dasar kita pakai e, pupuk kandang pupuk kandang. Pupuk kandang kita bantu dengan kapur aja, dolomit. sebelum kan kita awal mencangkul nih, Pak. Nah, yeah. kan di situ mungkin dicampur dengan rumput-rumput yang ada di situ, yeah. lalu dimasukkan kapur. Apa yang mana dulu nih? Enggak. Apa Kita sebelum kita bungkus. Nah, iya nah, iya, sebelum, kita, kita, bungkus, sebelum ya. kita gulut kita tabur dulu kapur. Setelah kita tabur kapur, kita gulut. Nah, Oh, jadi mencangkul dengan kapur itu kapur duluan. Iya kapur duluan-duluan duluan baru kita cangkul. sebelum canggul. bikin gulutan ya, itu kapur udah, udah ditebar ya? ya. Setelah kita tebar, setelah kita tebar lalu kita setelah kita jadi gulutan ya. lalu kita bungkus dengan mulsa. Ya. Setelah kita bungkus dengan mulsa, kita bolong nah seperti ini Pak, oke? Okay? Iya. Seperti ini kita bolong, ini jaraknya 40. 40, 40. dari 40. pohon ke pohon nah, 40 cm. Untuk penggunaan Uh, pupuk kandang. Nah pupuk setelah, kandangnya ini uh, uh. kapan tuh ditaburkan? Nah, setelah kita bolong ini, nah kita yeah. pakai gejik kalau bahasa kita pakai tugal lah ya. Yeah, gitu. Nah lalu tai kandangnya itu kita masukin ke situ. Masukkan ke situ. Ke situ. Langsung, kita... Jadi waktu dengan kapur itu tidak ada kohe ya? kohe kita... terakhir? Iya. Yeah. Setelah tidak. pasang mulsa, pasang yeah. kohe Oke. Okay. Setelah kita pemupukan pupuk kandang, diamkan uh... Seminggu atau tujuh hari baru kita mulai penanaman. Penanaman. Yeah. Oh iya. Yeah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk kotoran hewannya, Bapak ini eh, terakhir pemberiannya. Jadi yang pertama kapur dulu. Nah, setelah kapur baru masuk eh, kotoran hewan. Untuk pupuk, pupuk kocornya satu minggu sekali satu minggu sekali beliau ini untuk oh, kocornya ya kalau satu untuk, minggu sekali kalau untuk semprotan daun kalau untuk spray seminggu, dua hari gitu seminggu aja. tiga kali ada aja surat, gitu ada aja iya ada sore ada yang pagi, ada pagi juga ada hmm. dan untuk kocornya beliau ini menggunakan ini npk 16 dan di rolling kalsiumnya kocor tidak pak kocor kocor oh kocor juga hmm, untuk kalsium kocor. dan trichoderma tadi dikocor itu selisih apa memang dicampur dengan ini dicampur. apa Oh, oh, dicampur, dicampur ya. Campur jadikan satu. Jadi kalsium ya. tadi dengan NPK 16. Kalsium yang campur Trichoderma tadi ya, teman-teman ya, dicampur dengan NPK 16 lalu di uh, kocorkan mm -hmm. per pohonnya sekitar 180 ml. Yeah. Itu untuk yang uh, dosis berapa pertama kali Bapak uh, mupuk usia berapa? Usia kalau nggak salah itu usia enam hari, tujuh hari. Nah usia satu minggu intinya ya, mm -hmm. usia satu minggu menggunakan 4 kilo NPK 16. Mm -hmm. dan pemupukan berikutnya. Mm -hmm. Untuk pemupukan berikutnya berapa kilo? kilo? 5 kilo. Senilai empat ribu delapan ratus batang. Empat delapan ratus batang. Itu cukup. Nah itu. Untuk 5 kilo, terus selanjutnya berapa kilo, Pak? Ya, semakin kita ke sana, nambah satu kilo, satu kilo, oh, satu kilo, satu kilo. Ini terakhir ini, untuk ini aplikasi terakhir, betul. Ini masih, masih ada pemupukan perkiraan, ya, dua kali lagi lah. Ya, nanti ini untuk... berapa kilo? Ini, ini untuk pemupukan uh, yang akan datang. Ya, yang akan nanti kita pupuk ini udah 8 kilo, 8 kilo, hmm, sekali ya. pupuk di usia segini nanti. Di pupuknya menggunakan 8 kg untuk berapa tadi? Berapa batang? 4.800 4.800 batang. batang. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Untuk penjelasan penanaman uh, tanaman tomat serpo dan temoti oh, Bapak Oman, saya uh, ada bingkisan sedikit untuk okay. Bapak Oman. Saya uh, bawakan ke sini pupuk organik untuk semoga bisa dimanfaatkan di sini. Saya ambil dulu, Bapak ya. Oke, okay, iya, iya, uh, Ini Bapak, saya bahwa uh, pupuk organik buatan sendiri Pak Oke. Uh, kalau misalkan uh, Bapak sering baca-baca di Facebook di grup Facebook atau mungkin Bapak uh, nanti menonton Maman ada aja channel di sana ada cara proses pembuatannya ini adalah kalau kami menyebutnya ini pupuk bio-nuklir ini adalah pupuk organik yang digabung dengan pupuk kimia hmm. pupuk kimianya pupuk MPK 16 nah untuk pupuk organiknya uh, saya sudah Kombinasikan menggunakan pupuk jakaba yang dari di sahid itu Jamur jakaba itu mampu melindungi tanaman dan memperpanjang usia tanaman hmm. Nah jadi di sini sudah saya kombinasikan Ini untuk aplikasi semprot bisa, di kocor juga bisa pak okay. Nah kalau untuk disemprot kita menggunakan 50 ml sampai 100 ml Nah untuk 50 ml itu sekitar seperempat gelas Kalau untuk 100 ml itu sekitar hmm. Setengah gelas, nah setengah gelas ini cukup untuk satu tangki spray. Dan kalau untuk kocor per ember 10 liter itu menggunakan uh, satu gelas per ember 10 liter air. Jadi bapak bisa dikombinasikan dengan lawing tadi, Pak. Yeah. Dengan uh, pupuk lawing tadi bisa dicampur uh, pupuk ini insya Allah. Uh, ini juga bisa melindungi ya seperti uh, pupuk organik lainnya seperti Trichoderma juga. Ini akan berfungsi ganda kalau misalkan bapak menggunakan yang ini. Bapak mohon diterima ya, ini. Ini saya terima. Oh. Terima kasih buat bapak. Ada channel. Okay, mau pulang ya, pak. Okay, pak. Terima kasih.